Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai Momis, hari ini aku mau membuat roti goreng jadul, enak dan empuk banget dengan mixer grind dari Turbo tipe EHM9090. Hasil adonan halus, cepat kalis dan elastis, sehingga roti empuk tahan lama, bahkan sampai besok rotinya masih empuk banget dan tidak padat. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita buat dulu unti kelapa, masukkan 150 gram gula merah, lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, tambahkan 2 lembar daun pandan, kemudian masukkan 200 ml air. Nah ini kita masak ya Mamis, hingga mendidih dan gulanya larut. Jika sudah mendidih dan gula sudah larut, kita angkat dulu. Selanjutnya, masukkan setengah butir kelapa parut ke dalam wok pan atau ke dalam panci. Kemudian, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu, masukkan larutan gula merah sambil disaring ya. Setelah itu, kita masak unti kelapa hingga larutan gula merah menyusut dan agak kering ya. Sebagai penyeimbang rasa, tambahkan 1/4 sendok teh garam, aduk dan masak hingga kering. Nah, ini larutan gula merahnya sudah menyusut dan sudah agak kering ya. Sekarang kita angkat. Siapkan 120 ml air hangat suam-suam kuku, tambahkan setengah sendok makan ragi instan, lalu masukkan setengah sendok makan gula pasir. Kita aduk rata, lalu istirahatkan dulu selama 15 menit, dan ini kita tutup ya. Nah, nanti kita aduk rotinya menggunakan mixer grind dari Turbo tipe EHM9090. Desainnya cantik dan modern dengan 3 pilihan warna yang menarik. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan stick ulir untuk mengaduk adonan roti, donat, atau bakpao. Kalau ini untuk mengaduk adonan kue. Kemudian ada juga pisau plastik untuk spatula dan bisa untuk memotong kue dan adonan roti. Kapasitas mangkoknya besar, muat hingga 3,5 liter. Bahannya bagus dan tebal. Mixer turbo ini berdaya 300 watt, motor mixer terbuat dari 100% tembaga sehingga mixer awet, tahan lama dan powerful. Nah, mixer turbo ini memiliki 5 tingkat kecepatan ya Mamis, dan dilengkapi dengan tombol boost untuk mempercepat laju mixer. Kalau mau beli mixernya, ada linknya ya Mamis di description box, bisa langsung ke authorized store turbo ya. Nah, ini raginya setelah 15 menit terlihat banyak bui-bui. Ini artinya ragi masih aktif dan siap dicampurkan ke adonan. Sekarang kita siapkan dalam mangkok mixer 250 gram terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 25 gram susu bubuk. Tambahkan 1 butir telur. Kita masukkan juga ragi yang sudah diaktifkan tadi. Sekarang kita aduk adonan roti dengan mixer grind dari Turbo selama kurang lebih 10-12 menit saja atau sampai kalis dan elastis. Kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap. Setelah adonannya berat, kita naikkan kecepatan mixer sampai full ya. Nah, mixer turbo ini motornya kuat dan powerful ya, suaranya juga tidak berisik. Setelah adonan tercampur rata, atau ini masih setengah kalis ya, kita tambahkan dulu 25 gram margarin. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita mixer kembali hingga adonannya kalis dan elastis. Total keseluruhan waktu tetap di 10-12 menit ya.
Nah, setelah adonan terlihat halus, kurang lebih 10-12 menitan ya. Ini mixernya tidak panas. Motor mixer kuat dan powerful. Biasanya aku perlu 15 menitan untuk sampai kalis dan elastis. Ambil sejumput adonan, kita lihat apakah sudah kalis elastis ya. Ini adonannya bagus sekali dan teksturnya halus. Nah, ini adonannya sudah kalis dan elastis ya. Bisa ditarik melebar dan transparan seperti ini. Sekarang bagi adonan menjadi 12 bagian sama rata atau kalau ditimbang masing-masing kurang lebih 40 gram. Ini rotinya, kita buat satu kali proofing ya. Kita bulatkan dulu agar bagian atas roti nanti halus dan mulus. Setelah dibulatkan, langsung saja ambil satu bulatan adonan, kita pipihkan dulu. Kalau adonannya lembut dan terasa agak lengket, tangannya dibalur dengan terigu yang memis. Setelah itu, kita isi 2 sendok teh unti kelapa atau kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian, kita tutup rapat. Kita bulatkan dulu ya. Setelah itu dipipihkan agar rotinya kelihatan besar. Selanjutnya siapkan loyang, tabur dulu dengan terigu. Lalu kita susun rapi roti yang sudah diisi tadi. Kemudian kita istirahatkan adonan roti selama kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Tutup dengan serbet lembab agar permukaan tidak kering. Nah, setelah 45 menit ya, rotinya sudah mengembang 2 kali lipat dan terasa ringan. Kalau kita angkat seperti ini, artinya roti siap digoreng. Panaskan minyak goreng, masukkan roti. Kita goreng roti satu kali balik saja hingga berwarna golden brown dengan api kecil. Nah, setelah matang, sekarang kita angkat rotinya. Hasilnya cakep banget ya, menul dan ini white ringnya muncul semuanya ya. Nah, ini hasil rotinya, cakep banget. 250 gram tepung terigu, dapatnya banyak sekali dan rotinya menul-menul lagi. Tekstur roti empuk banget. Kita belah dua ya. Nih, dalamnya seperti ini. Tekstur roti halus dan empuk. Rasanya sudah pasti enak. Selamat mencoba ya, Mamis. Semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda loncengnya.